apa aja ya? Ini dia. Dua pecinta Marvel Cinematic Universe udah pasti tahu banget soal film yang satu ini. Never occurred to me that one might come from above. Film ini berlatar di tahun 1995 tentang Carol Danvers, seorang mantan pilot Angkatan Udara Amerika Serikat yang berubah menjadi seorang pahlawan terkuat di galaksi. So you're not from around here. It's hard to explain. Captain Marvel diperankan oleh Brie Larson dan akan muncul juga Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury yang kala itu belum menjadi petinggi organisasi SHIELD. But I can't tell if it's real. Film ini akan nyambung juga dengan film Avengers Endgame yang bakal tayang April nanti. We can't do this alone. We need you. Udah gak sabar kan? Tenang, Captain Marvel bakal tayang di bioskop mulai 8 Maret nanti. Dia hanya mau berinteraksi dengan... Kalian pasti tahu dong nama The Secret Rihanna. Yap, sekarang juara Asian's Got Talent itu dibikinin film. Rencananya The Secret Rihanna Beginning akan rilis di bioskop Indonesia pada 14 Maret mendatang. Dan film ini digarap oleh sutradara spesialis horor, yaitu Billy Christian. Film ini bukan bercerita tentang biopik Rihanna, melainkan cerita di balik layar tentang terciptanya karakter seram, aneh yang kini melekat di dirinya. Jadi penasaran nih sama filmnya. Setelah berhasil menaklukkan Asia, bisa nggak ya Rihanna menaklukkan layar lebar? Sudah setahun kamu ini nganggur sejak lulus SMA. Mau sampai kapan kamu ini seperti ini? Kan ibu sudah bilang sama kamu, di Akpol itu gratis. Gak ada buah kalau di Akpol ah. Buah. Bara nazar sama Allah. Kalau ibu bangun, biar bakal masuk Akpol, bu. Ibu sudah agak sembuh. Kekuatan! Latar belakang film-film Indonesia semakin beragam. Sekarang muncul film yang bercerita tentang perjuangan seorang anak muda yang berusaha menjadi seorang perwira polisi melalui proses akademi polisi alias Akpol. Di setiap angkatan selalu ada yang namanya pohon terkenal. Film ini berjudul Pohon Terkenal dan dibintangi oleh Umay Shahab. Bernyanyi lagu tekotek dengan sikap bangau. Kau jangan bikin malu Glenn Fredly ya. Tekotek. Nggak usah. Shh. Kau ini taruna apa? Pengambilan masa film ini hampir semuanya dilakukan di lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Uniknya, film ini merupakan hasil kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Mungkin biar lebih banyak anak Indonesia yang mau jadi polisi kali ya. Kau jadi taruna, saya sendiri yang ngantarkan kau ke gerbang. Cuma pengecut yang kabur. Memang kan lo gak tahu perasaan gue. Kenapa lo gak tahu? Karena anak jenderal. Tindakan kalian selain mencoreng kalian berdua. Penasaran sama filmnya? Rencananya film Pohon Terkenal akan tayang mulai 21 Maret 2019. Kesempatan yang gak semua orang bisa dapetin. Sekarang masih boleh dong. Untuk lo tetap menjadi alasan gue buat ada di Akpol. This is a
cost here. Think twice before you continue. Put it on my credit card. Lagi-lagi, Iko Uwais menggebrak layar lebar internasional. Kali ini, ahli bela diri silat tersebut bakalan main di film action yang berjudul Triple Threat. Dalam film ini, Iko akan beradu akting dengan aktor sekelas Tony Jaa yang terkenal lewat film Ong Bak. Dan juga Tiger Chen, seorang ahli bela diri asal Cina. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang harus menjaga seorang anak miliarder karena diburu oleh para pembunuh bayaran. Kalau pengen lihat aksi Iko Uwais di film terbaru ini, Triple Threat, baru akan rilis pada 19 Maret mendatang. Yeah, I'm pretty sure I do. Film yang menggunakan teknologi full CGI ini bercerita tentang seekor gajah kecil dengan dua telinga raksasa yang lahir di tengah-tengah sirkus. Awalnya Dumbo hanya dijadikan lelucon saja. Namun setelah tahu Dumbo bisa terbang, sirkus milik Medici langsung banyak penontonnya. You have something very rare. You have wonder. You have mystique. You have magic. Film karya Disney Pictures ini menggandeng aktor terkenal seperti Colin Farrell, Eva Green, dan Michael Keaton. Together, we can soar on an elephant's wings. Tanggal 28 Maret 2018, Dumbo akan tayang di bioskop kesayangan kamu. You can do it, Dumbo. Show them. Fly, Dumbo. Fly. Classic right there. What does I got five on it mean? It's about drugs. It's not about drugs. It's a dope song. Don't do drugs. Get in rhythm. There you go. There you go. Creep on in, on in, on in. Pernah ngerasain gak ketakutan ketika orang-orang yang mirip sama kita pengen ambil alih kehidupan kita? Nah, cerita ini jadi dasar dalam film Us, garapan Jordan Peele. Jason! Jason! Where were you? I didn't know if you were lost. Stick with me and I'll keep you safe. Film ini bercerita tentang satu keluarga yang berlibur ke rumah pantai mereka untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman mereka. Tapi situasi berubah jadi tegang saat sekelompok orang asing dengan wajah mirip banget sama mereka datang. Agak unik kan jalan ceritanya? It's us. Be careful. Buat yang pengen nonton Us, film ini baru akan rilis pada 22 Maret mendatang. Wah guys, ternyata filmnya keren-keren banget. Ada Captain Marvel, terus ada Dumbo juga lagi. Wah, udah gak sabar banget menonton filmnya. Menurut kalian yang mana? Yang paling keren dan paling kalian tunggu di bulan Maret? Coba tulis kolom komen. Sampai jumpa lagi.